Yups, Anaenae adalah salah satu dari sekian banyak komik karya Olvianda yang terinspirasi dari novel Coraline karya Neil Gaiman dan game Little Nightmare. Kebanyakan karya Olvi merupakan komik online yang berada di berbagai platform seperti Journey di Webtoon, Pemburu Kaleng Besi di Quiku, dan berbagai judul yang memenangkan Excellence Award di Silent Manga Audition di Smash. Ia pun sempat diundang ke Masterclass Silent Manga Audition di Tokyo pada tahun 2015 bersama Alex Irzaki. Nah, Anaenae ini sebelum dicetak dalam format komik fisik, dulunya merupakan komik online yang muncul pertama kali di platform Komiko Indonesia pada tahun 2019 dan Lalatoon pada Juli 2021. Judul komik ini adalah Anaenae, ada judul sambungan dan dunia rahasia yang di sini bingung juga mau dimasukkan ke subjudul atau judul utama. Karena judul utama di platform online hanya Anaenae saja. Apa mungkin ini clue jika nanti bakalan ada lanjutan artnya setelah tamat? Ngarep sih. Judul Anaenae terinspirasi dari anaknya yang berumur 2 tahun ketika melihat rayap atau Anaenae. Komik ini merupakan komik cetak kedua karya Olvianda Ariesta setelah sebelumnya pada tahun 2016 ada komik berjudul Darah yang diterbitkan oleh Pastel bersama judul lain Murder Ballad karya komikus Rai Barong Alex Irzaki. Saat ini, komik online-nya sudah tamat dalam 23 chapter. Melihat isi komik ini yang terdiri 12 chapter saja, bisa ditebak komik cetak ini bakalan selesai di volume 2 nantinya. Demografi komik ini masuk ke komik netral yang bisa dibaca cewek maupun cowok dengan rating 13+. Meski begitu, gue tetap merekomendasiin komik ini ke kalian pembaca dewasa karena feel thriller dan horornya dapat banget. Untuk harga komiknya Rp62.000 ya, mengingat komik full color. Tapi Bang Dar dapat Rp48.000 aja. Yang mau beli nanti cek gidot linknya di deskripsi. Nah, tuben-tubenan, Koloni tahun ini nggak pakai cover UV support kayak biasanya. Untuk Gastronomel kemarin dan Anaenae ini dibekali cover full Dove aja. Volume 1 ini menampilkan tokoh Lala sebagai cover utamanya. Volume 2-nya nanti mungkin hands kali ya. Covernya sendiri bisa dibilang biasa, tapi karena art yang punya ciri khas, baik Lala maupun background-nya jadi kelihatan menarik jika dilihat secara seksama. Untuk kertasnya pakai jenis book paper full color dan masuk cetakan premium dengan dimensi komik 13,2 x 20 x 0,7 cm. Ukuran yang mantap buat dibaca. Seperti biasa, untuk komik lokal arah bacanya dari kiri ke kanan. Untuk genrenya masuk komik horror dan thriller. Mantap banget bisa gabungin dua genre yang bikin orang bingung buat ngebedain rasa takut dan rasa ngeri. Untuk temanya tentang sebuah misteri tentunya. Meski tadi gue bilang komik ini terdiri dari 12 bab, daftar isinya gak ditulis di pembukaan komik. Gak ada nomor halamannya pula, jadi Bang Dar ngitung manual yang jumlahnya ternyata 124 halaman. Meski adaptasi dari komik digital, panelnya tetap enak diikuti. Simbol, gak banyak variasi, gluternya pun jelas banget sehingga mudah buat pembaca awam. Art style-nya kartun, tapi sekilas kayak style komik barat ala komik-komik dongeng. Penggambaran karakternya dapet dan detail. Setiap panelnya dijejali background dengan sentuhan soft color yang unik banget. Bahkan setiap chapter punya warna saturasi rendah berbeda-beda yang seakan menyeratkan pesan perbedaan rasa. Tokoh-tokoh di komik ini ada Lala, Nenek Lala, Polisi, Hans, Justin, dan lain-lain. Sejauh ini, volume 1 ini mantap banget. Selesai membaca langsung auto nagih buat baca lanjutannya. Salut banget sama komik ini, mulai dari cerita yang dibangun, art yang unik, kata-kata yang familiar di semua umur, dan feel deg-degan yang sampai ke hati. Spill premisnya dikit.
Komik ini bercerita tentang seorang anak perempuan bernama Lala yang tiba-tiba hilang ke dunia lain setelah ia tertidur. Dia hilang di dunia nyata, tapi hidup di dunia rahasia yang dikuasai oleh sesosok hantu bernama Anainai yang gemar menculik anak-anak. Dapatkah ia keluar dari dunia rahasia yang dianggap tabu oleh kepolisian? Sedang hal baru terungkap bahwa nenek Lala merupakan korban penculikan Anainai dulunya. Wih, mantap banget ya. Pacingnya lambat karena komik horor. Scene per scene di setiap panel, beberapa tanpa teks, beberapa diperkuat dengan teks yang lumayan banyak. Alur ceritanya maju, meskipun alurnya berpindah-pindah antara dunia nyata dan dunia rahasia. Overall, sekilas komik ini sebenarnya bak sebuah dongeng anak-anak. Pas untuk bacaan anak-anak, tepat dibaca remaja, tapi bisa menampilkan cerita dan visual yang bisa dibaca orang dewasa. Karena mengandung misteri yang harus diteliti dan sukar ditebak. Feel fear dan gamenya juga terasa di jalan ceritanya. Ada pengenalan, ada permasalahan, ada misteri, dan harus ada penyelesaian. Model cerita komik berbobot dewasa yang dikemas dengan cerita anak dan sebaliknya. Untuk artnya, entah kenapa Bang Dar belum nemuin style beginian di komikus lokal. Untuk komiknya, dengan perpaduan art dan dialog yang imbang, jadi pas buat kalian yang suka cepet atau santai. Kurangnya hanya di bagian kertas yang dipakai, sehingga gambarnya tidak sedetail versi online-nya. Tapi tentunya tetap nikmat dibaca. Andai dicetak dalam kertas AP, mungkin bakalan lebih baik, tapi nanti kalian yang mundur sama harganya. Hehe. Terakhir, jangan menilai komik lokal sebelah mata, karena komik Indonesia juga punya komikus berbakat seperti Bang Alfi ini dengan karyanya. Gue cuma ngarep semua karya-karya online Bang Alfi bisa digabung jadi satu kompilasi dalam format komik cetak. Got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light. And I'ma take shots like a tech nine. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty make it bounce. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know.